Tanpa ditutupan, sama sih ya, dan sih makai bolong amber weh.
kantornya droplet mah dia bolong mah tapi ditutup mangga dia siku kan ayah siku noni siku dalam tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa membuang di tempat sampah. Yang tepat di atas bersihin tisu tapi masker langsung dibuang. Tong dia mah bentar-bentar lebat cuma apa nak besok mencewe buang tak seperti yang gitu ya. Diri ayah virusan. Tak pas buang ke tempat sampah kan orang pas sentuh ya tangannya. Langsung cuci tangan. Cara cuci tangannya ada di halaman selanjutnya. Anak ya, biru. Ayeuna urang praktekkeun sasarengan, sami misalkan biasa dipraktekkeun. Aya 6 langkah cuci tangan, dia disebatkeun 60 detik hitungan kecepret-kecepret. Ya Ibu Bapak, jadi kami dipraktekkeun aya maksudnya kami aya hand sanitizer digunakan kalau misalkan enggak ada air mengalir ya, Pak ya, Bu. Kita semprotkeun atau ini ceritanya aya udah pakai sabun. Ini 10 detik. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Langkah ke 1. Langkah ke 2, silakan. Boleh sambil dipraktekin. 9. 9. Udah masuk. Nah, yang kedua ini langkah kedua, 10 detik, jantan 20 kan. Langkah ketiga, silakan. Ini salah-salah. Jantan dia oke kena. 1, 2 ini 5 detik. Sekarang yang kanan 5 detik. Pas 20 tak 20 detik. Lanjut, kan tadi jempol terus cepetnya, kita pada jempol sampai pas tujuh ngegas motor. Tuh, 5 detik. Ya, 5 detik. Atau 40 detik tak. Tapi dia ayo nak, kanan tangin nak, kuku-kukuna di kayu. 9. Udah masuk. Ini 10 detik. Dikaitkan. Yang terakhir, kuku biar bersih. Sabar bos badai tuang. Tapi di diputer gitu. Diputer. Nah, udah ini jadi 60 detik langsung dicuci pakai air yang mengalir. Sabar bos itu dipraktekkan ya, Ibu Bapak. 6 langkah cuci tangan. 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Nah, di dialognya disebutkan di poster nanya 5 waktu penting KTPS. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yaitu sebelum makan jelas setelah BAB cip atio yang naros upami atas BAB sok cuci tangan tara sabun lakinya sesuai dasar bersih jangan dicari tadinya cuci tangan tuh data tara buat nih tangan para raja para rental ya Allah kayak pas itu langsung mam kalau mana makan kedah cuci tangan. Terus sebelum menjamah makanan ya sebelum makan, sebelum menyusui untuk ibu hamil dan setelah beraktivitas, ayeuna atos di pasar. Tapi punya ada kotor ke rumahnya langsung lebet ke bumi. Saya nama, karena saya nanya wajib cuci tangan heula upami atos di luar. Terus itu ya ibu bapak. Nah kemudian cara menggunakan masker tuh heula. Nah, cara memakai masker yang benar, sok silap kadang langsung weh, kadang langsung mau masker teh, kadang aneh, tegur. Nah, kok bisa memakai masker? Saya bagian depan jangan tersentuh oleh tangan kita. Dan kan anu di cepengan, tali nah. Nah, kalau misalkan buka, udah sama. Iya, saya pakainya 2 lapis ya, ibu bapak. Jantan mau dicepeng teh talina. Kalau ini kan ceritanya sebelum pakai masker itu harus udah bersih ya, tangannya harus udah cuci tangan. Bagian tengahnya jangan disentuh. Terus saikeun. Nah, ieu tong dugi ka paliron, bagian luhur sareng anu handap. Anu luhur anu aya kawatan. Jantan biasa mah bentuk hidung, margi hidung.
hidung saya mau kita ayah kita nyadep lewek ya nya. Nah seperti dia tuh kita kami anu mau kacana kalinya mau lembun gitu pada leres tong dugika ti Bali. Nah kami dilepas na oge tepengeng di tengah tong buka gitu tapi ti gigir muhun leres pa teras buang ke tempat sampah cuci tangan deh yang tadi 6 langkah. Nah selain itu di sini saya nyiapin perbedaan masker yang cara memilih masker yang baik dan benar. Bukan mau ini ya Pak, bukan mau sulap, bukan mau debus. Tapi kita bedain mana kenapa memilih jenis masker juga penting. Contohnya kayak gini. Ini kan kalau yang kayak gini ada tulisan 3 lapis yang dianjurkan dari WHO itu harus 3 lapis. Nah, kalau misalkan yang satu lapis, misalkan kita pakai nikob ya, yang biasa. Dalamnya kita ini ya, kita turunin. Jadi saya cuma pakai satu lapis. Cuma pakai satu lapis, terus buat nguji ketinggalnya, senena. Ketiup kan, jadikan gerak. Tuh. Ini lebih ke angin ya mas. Tuh kan ketiup. Tapi benten deui, kami misalkan anu tilu lapis. Yang dua lapis kalau resan maskerna kandel. Masker kain kandel tapi kami kain biasa kadang sepungaknya leres kami kandel tuh ikan. Nah, ini kandel cuma dua lapis tapi kainnya kandel kita kerja. Angin ya mas. Kirangnya tuh jika nu tadi mau langsung ketrek gitu gerak. Nah benten deh pamit misalkan ngaku masker medis. Iya mam, saya pakainya dua lapis tetap. Kita nah, ini yang satu lapis tapi maskernya masker medis. Pertama harus betul dulu pakainya, jadi ininya harus dipasukan pemerintah keluar udara kalau keluar biar kita nguap. Ditiup pengalnya ngerwek di tengah tiupnya padahal tiga ipis gitu master ini teh padahal mau sampai pas anu ipis tapi tiup lapis nama takan kedah biasa milih master anu leres-leres ibarat kena angin tadi teh droplet kami anu badeku abdi di dukikun margi mudah-mudahan pandemi segera berakhirnya tong ayah deh kan betah-betah deh lah koronce teh masih betah-betah deh gitu. Kenawan ceraya nawan di Indonesia teh. Nah, ada yang disebut vaksin. Vaksin ini sebagai salah satu pencegahan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Yang katanya udah datang di Indonesia, nanti ada program pemerintah nanti sama puskesmas juga biasanya diedukasikan, dilakukan penyuluhan. Nah, kenapa? Tapi sok masih keneh ayah anu nolak alin divaksin. Nah, harus tahu alasan pentingnya menggunakan vaksin. Yang pertama, tentunya menyelamatkan jiwa, melindungi diri, keluarga dan masyarakat dari berbagai penyakit. Nah, vaksin teh kanggo mencegah penyakit-penyakit anu infeksius terus membentuk kekebalan tubuh. Upami hiji atau divaksin kebentuk kekebalan tubuh. Terus misalkan katanya udah divaksin ngebentuk deh kekebalan tubuh. Jika ada yang atau divaksin akhirnya semua ngebentuk kekebalan tubuh. Nah, seperti itu ya Pak ya Bu. Terus memberi perlindungan bagi orang yang tidak dapat diimunisasi. Tapi meskipun divaksin tetap jaga protokol kesehatan. Yaitu kalau misalkan anu ayeuna mah geuning sok aya di TV-TV teh naon cenah? 3 non? 3M. 3M. Iya betul. 3M. 3M teh naon ukur? Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Anu kedua, memakai masker. Anu ketiga, menjaga jarak. Nomor aku minta seperti itu, itu harus biasa dibutuhkan sama ibu. Pak ayah nu di taruh ke di dia api gaduh tilu masker sarang tilu hand sanitizer kanggo tilu anu naros mangga ya bu sok mangga pak lamun misalkan tos bersin atau nanti batu kan nganggo iya kan nganggo siku tangan dalam itu harus dibersihin atau enggak? Cuman lupa bertaruh tanah. Jangan lupa kami ini
pisang kotak, Pak. Jarang pisang kotak, kurang jarang misalkan di kabupaten kantong, terus misalkan dia banyak. Kalau misalkan dia, kan tanah mana gitu. Karena lagi menurut tangan, tapi kan pamiun lah juga gitu, jarang pisang kotak. Ya itu salah-salah mohon saya nama dibersihkan yang pami atas kegiatan, langsung kita lakukan di desa. Tapi tujuan nanggur jetek, padahal juga semudah penularannya saat nanggur pandangan tangan gitu, Pak. Atas. Iya, Pak. Biasa dianggap kalau keluarga gue nyapa ya? Iya. Mangga ibu bapak yang kita rosin deh. Ayah dua deh itu nanya. Ya, mangga. Bu, buat dasar dapur. Berbentuk nama atau bagaimana? WHO. WHO itu nama organisasi, Pak. Singkatan, mohon. Itu organisasi kesehatan dunia Bapak Jantet kurang di beratna mbak mohon World Health Organization Jantet tina bahasa Inggris organisasi kesehatan dunia seluruh dunia mohon Bapak biasa merangkai kunci cuci tangan yang baik dan benar Pak mangga sok tang lapa Pak bahwa satu ya terus ya nah tengah-tengah mohon terus ya betul tak dulu kalau batna ya betul 4 terus 5 anu buku dia lah pak dikaitkan nah ya dikaitkan terus anu buku nah mohon laras pak siap bit ya nyapanya wartosan pak keluar keluar bisa deh nyapanya bangga pak ya. Atrian A13 poli umum. Ayo kita roskan dari terkait COVID-19, mangga. Mungkin ibu bapak, ayo mangga teh. Kan kita pakai masker teh. Iya. Kan orang batuk. Mohon. Mudah-mudahan sadayana sarerehat ya Pak ya. Keluarga ge sehat.